Are kind of with his back turned, the referee not through. Perebutan gelar sementara antara Carlos Adames versus Julian Williams akan kita saksikan pada minggu ini. Kedua petarung bertabrakan di The Armory di Minneapolis, Minnesota pada Sabtu malam ini dan disiarkan secara langsung oleh Showtime. Laga ini akan menjadi pertahanan gelar interim pertama untuk Adames. Adames yang sebelumnya merebut gelar pada Oktober 2022 ketika dia mengalahkan Juan Macias Montiel di ronde ketiga. Sementara Williams, dia ingin meraih gelar juara dunia lainnya dalam karirnya, meskipun untuk sementara. Mantan pemegang gelar kelas menengah junior WBA, IBF dan IBO ini unggul 1-2 pada 3 pertandingan terakhirnya. Dan berikut terdapat undercard untuk pertarungan gelar kelas menengah interim WBC antara juara Carlos Adames versus Julian Williams. Yang pertama pada kelas menengah junior, ada Erickson Lubin versus Luis Arias. Selanjutnya terdapat Fernando Martinez melawan Jade Borneo. Untuk memperebutkan gelar kelas bantam junior IBF. Dan terakhir pada kelas berat ringan, ada Caleb Truax yang akan hadapi Barley Brooks. Kini banyak fans tinju yang menjadikan Adames sebagai favorit 5-1 untuk mengalahkan Williams dari Philadelphia. Penggemar, beri komentar kalian. Siapa petarung yang kalian unggulkan untuk menang pada laga ini? Oh, warrior. This guy mentioned he's... I think Salazar is just, he wants to fight in the outside. Movements that tire you out. Julian fight, he feels that whenever he gets a chance. That's a good point. Halfway through, Greco-Roman wrestling.